Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Pedang. Lagi-lagi dengan Mas Pedang. Gila-gila dengan Mas Pedang. Wow, aladalah. Oke teman-teman, saudara-saudaraku, semoga semuanya dalam kondisi bahagia bersama keluarga, sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dalam syukur, syukur, dan syukur serta tepuk tangan. Saudara-saudaraku, sering dalam perjalanan, katakanlah kita naik mobil, atau naik motor, atau naik sepeda, atau naik beca, atau naik apapun. Terjadi dalam lalu lintas lalu lalangnya kendaraan-kendaraan itu adalah orang-orang yang kadang tidak ada kesabaran. Sering nyelonong sana, nyelonong sini, kepingin duluan. Di stop pak polisi kadang bablas dan sebagainya, betul tidak itu? Itu salah satu contoh ya. Sedangkan jalan ini adalah milik banyak orang, di mana dilalui oleh untuk banyak orang. Untuk itu tentunya diperlukan suatu kesabaran, saling memberikan kesempatan juga kepada yang lainnya, pejalan kaki dan sebagainya, pengendara yang lain dan sebagainya. Dan sebagainya, tepuk tangan. Dan biasanya antara kesabaran ataupun ketidaksabaran, ya kan, itu sangat terkait dengan terburu nafsu, tergesa-gesa, segera kepingin mencapai sesuatu tanpa melalui proses, tanpa kita lalui dengan bercucur keringat, kita lalui dengan perjuangan yang gigih sekali, instan, semuanya serba pengennya instan. Lihat orang sukses yang dilihat suksesnya saja. Bagaimana tidak melihat bagaimana perjuangan beliau-beliau ketika sudah sukses, bagaimana dulunya, caranya bagaimana, begitu, begini. copot. Nah, sudah bisa utul, akhirnya copot. Gak apa-apa, terus berlanjut. Jadi demikian, antara sabar, keterburu-buruan, serobot sana, serobot sini, itu seyogyanya pelajaran juga untuk Mas Pedang dan semuanya. Kalau memang ini terasa bermanfaat, mungkin kita harus sangat berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Jadi bagaimanapun kesabaran, ketidakburu-buruan, segala sesuatu yang membuat perjalanan ini kita lalui dengan proses, dengan kehati-hatian, dengan perjuangan, itu tentunya yang akan lebih baik. Insya Allah, tepuk tangan. Jadi kesabaran itu adalah sebagai kunci. Bagaimanapun lah, beliau-beliau yang sekarang sukses apapun, katakanlah di bidang apapun lah, tentunya beliau-beliau sangat, tadi ada satu tanda kutip kesabaran tentunya. Coba tanyain siapa saja, tentunya akan mengiyakan. Terus tanya perjuangan-perjuangan beliau dari awal hingga mencapai satu titik apa yang diinginkan. Tentunya kesabaran, perjuangan keras, cucuran keringat, dan sebagainya.
dan tepuk tangan. Dan berburu nafsu adalah satu ojokan-ojokan atau ajakan-ajakan dari setan. Tentunya coba tanya mungkin ya, bagi ahli-ahlinya kelihatannya seperti itu. Makanya keterburu-buruan harus kita hindari. Tapi playing window, apakah Pak Mas Pedang hanya sekedar ngomong? Kita lihat dulu tulisannya. Ini aduh, ini indah sekali ya saudara-saudaraku ya. Peribahasa Arab, saya bacakan ya. Kesabaran adalah kunci kegembiraan. Terburu nafsu adalah kunci kesusahan. Tepuk tangan. Jadi ini tadi teman-temanku, bahwa kesabaran adalah kunci kegembiraan. Tadi katalah salah satu contoh kita memakai jalan raya, ya, kita gunakan dengan kesabaran, saling bergantian dengan yang lain yang menggunakan, akan ketemu kegembiraan di mana kita insya Allah sampai tujuannya dengan selamat. Kita bergembira, bersyukur, kan demikian. Beda kalau kita mungkin terburu-buru, amarah, ya kan, emosi, akan terjadi kemungkinan hal yang tidak diinginkan. Salah satu contoh aja dalam kita melakukan satu perjalanan, dan contohnya masih banyak lagi tentunya. Terus yang kedua, terburu nafsu adalah kunci kesusahan. Ya tadi terburu nafsu, ya kan, tergesa-gesa, tidak bisa maksimal kita melakukan sesuatu kalau dengan terburu-buru. Berpikir kita tidak full, tidak 100%. Namanya aja terburu-buru, tentunya hasilnya adalah kesusahan. Demikian teman-teman, tepuk tangan lagi. Malah tidur. Jadi saya bacakan lagi ya, Mas Pedang bacakan. Kesabaran adalah kunci kegembiraan. Terburu nafsu adalah kunci kesusahan. Peribahasa Arab. Tepuk tangan. Demikian saudara-saudaraku, semoga bermanfaat bagi Mas Pedang juga, insya Allah juga bagi saudara-saudaraku semua. Tetap seperti biasa, yang bermanfaat monggo dipakai, yang tidak bermanfaat monggo dibuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh sedikit lagi. Waduh, ngantuk.